Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yaspin Arena. Teman-teman semua, kali ini saya mau review ini kamera mundur buat 24 volt buat Canter ataupun Elf. Pokoknya yang 24 volt ya. Ini saya pakai aki 24 volt dan ini double D-nya tetap 12 volt ya. Kalau di mobil 12 volt semua. kecuali kameranya. Oke, okay, ini teman-teman. Uh, pertama, ini kamera ini dan converter uh, step down-nya. Ini kita masukkan, kita colokkan untuk satu uh, dayanya. Ini konverternya Oke, okay, kemudian saya akan sambung ini untuk yang menuju RCA kameranya. Oke. Ini teman-teman kabelnya ini RCA nanti yang menuju ke kamera dan ini yang menuju ke lampu mundurnya. Oke, kita akan pasang dulu seperti ini. Oke dan kemudian ini yang merah ini untuk Uh, arus 12 volt, tapi yang sudah uh, 24 volt yang sudah dikonversi jadi 12 volt ya. Nah, ini di sini. Oke, ini kameranya. Kemudian kita sambung yang menuju ke head unitnya atau ke monitornya. Ini pada head unit uh, ada RCA input, uh, tulisannya Rcam ya atau rear cam atau kamera belakang kita colokkan di sini. Oke. Okay. Kemudian ini yang merah disambung ke ini untuk switchnya ya. Suite nya tulisannya biasanya car back control atau kontrol belakang ya. ya. Intinya kamera mundur lah ini kita sambung. Ini harus disambung ya karena ini switch jadi walaupun nanti posisi mati ketika mundur akan langsung nyala Oke kemudian ini adalah yang menuju ke lampu mundur 24 volt Ini positifnya negatifnya kita sambung ke bodi saja Kemudian positif ini seakan-akan saya sambung dengan lampu mundur Ya, jadi ketika mundur Nah seperti posisi off langsung on Langsung nyala ke kamera mundurnya, ini dia. Nah, ini teman-teman, ini walaupun e, misal ya sedang posisi radio atau DVD, ketika mundur maka langsung akan mundur. Nah, seperti ini otomatis, ini ya e, jelas ya. Ini head unitnya yang kurang-kurang bagus ini, soalnya sudah servisan nih. Nah, ini dia. Oke, ini kita kasih contoh. Ini korek saya taruh korek. Ini jelas, sangat jelas. Oke teman-teman sekian dulu review dari saya Apabila teman-teman menginginkan -teman Nanti silahkan komen di kolom komentar Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Yasmin Arina